Hai hai hai, welcome to my channel Siska Indriani. Ya, aku dijemput. Dari tadi nunggu masih belum kelihatan mobil papa. Laura, gua duluan ya. Doni udah pulang tapi aku masih belum dijemput. Ih, kesel banget, mana uang udah habis lagi. Ya udah deh, jalan kaki aja. Awas aja ya nanti di rumah. Orang-orang pada kemana ya? Main HP dulu aja deh. Halo Ma, di mana? Mama, aku sendirian di rumah kok tadi nggak dijemput. Aku jalan loh pulangnya. Halo, halo, halo. Belum siap nelpon udah dimatiin. Ha, ini Mama nge-WA. Apa? Papa lagi di rumah sakit. Mama, kenapa papa kok bisa jadi sakit? Aku tadi pulang sekolah sendirian, ternyata papa nggak di rumah. Maaf ya Laura, papa sakit jadinya nggak bisa jemput kamu. Maaf ibu dan adik, saya mau periksa keadaan bapak dulu. Harap tunggu di luar sebentar ya. Ayo ma, kita tunggu di luar dulu. Kenapa tiba-tiba ya sakit, Ma? Tadi papa dapat kabar kalau kucing tetangga meninggoy. Sakit jantung papa jadi kumat. Adik dan ibu, tolong pakai maskernya ya. Alhamdulillah Bu, sekarang keadaan Bapak udah mulai membaik dan bisa dilihat lagi. Terima kasih Bu Dokter, udah berusaha menyembuhkan suami saya sangat berutang nyawa. Papa cepat sembuh ya, aku jadi sedih ngeliat papa kayak gini. Amin nak, kita doain bersama untuk kesehatan papa. Semoga papa cepat pulih dan bisa berkumpul dengan kita kembali di rumah. Oh iya Laura, tolong ambilkan obat ayah di apotek ya. Hai Doni, kamu di sini juga? Kamu mau beli obat apa? Siapa yang sakit Doni? Hai Selena, kamu di sini juga? Iya, aku beli obat flu. Oh iya Selena, kamu lagi apa? Siapa yang sakit? Papaku sakit Doni, jadinya aku langsung ke sini. Saya habis pulang sekolah, aku belum ganti pakaian juga sih. Sabar ya Selena, semoga secepatnya ayah kamu sembuh. Aku sangat sedih mendengarkannya. Oh iya adik kecil, bapak ambilin obatnya dulu ya. Terima kasih Pak Dokter, semoga habis minum obat ini papa saya bisa langsung sembuh. Amin Selena, semoga cepat sembuh. Ikan, Molly, aku sedih banget karena papaku sakit. Kamu temenin aku di rumah ya. Sekarang aku gak punya teman siapa-siapa di rumah. Gak mungkin juga kan aku hubungin Selena. Pasti Selena lagi capek habis pulang sekolah. Hai tiga marmut kembarku, aku mau cerita, aku lagi sedih, papa lagi sakit. Oh iya, kalian udah makan belum? Kalian sangat gemoy. Bye bye marmut, aku ganti baju dulu. Oh iya.
Iya, aku kan ada tugas sekolah. Ya ampun, aku kan juga ujian besok. Aku harus belajar. Kenapa ya, tiap belajar pasti ngantuk. Ada juga nggak sih yang sama kayak aku, setiap belajar ngantuk terus bawaannya? Seharian ini belum ganti baju, bagusnya aku mandi dulu, setelah itu baru deh ganti baju. Perik banget. Sekarang mau ngapain ya? Sunyi juga kalau cuma sendirian. Main HP aja deh di ruang tamu. Halo Mama, gimana keadaan Papa? Kapan pulangnya? Aku udah kesepian sendirian di rumah. Kata Mama pulangnya masih semingguan lagi. Sakit jantung Papa kambuh lagi. Ya ampun, aku berapa lama harus di rumah sendirian? Nah, ada yang penasaran gak dengan kelanjutan part 2-nya? Ayo komen, penasaran gak?